Ya pemirsa, geram dengan serangan hama tikus yang merajalela, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat pagi kembali melakukan gropiokan massal. Warga memburu tikus-tikus dengan cara memasukkan air ke dalam lubang tempat persembunyiannya. Beragam cara dilakukan warga untuk melawan serangan hama tikus yang terus menyerang tanaman padi milik petani. Kali ini warga di Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggunakan pompa air. Warga beramai-ramai menyisir sarang tikus, kemudian memasukkan air ke dalam lubang-lubang hingga penuh. Begitu tikus keluar, warga langsung memukuli dan membunuhnya. Menurut warga, serangan hama tikus di desanya sudah sangat meresahkan. Apalagi sejak awal tanam 2 pekan lalu, padi mereka sudah ludes diserang tikus, sehingga petani harus menanam ulang. Kebanyakan serangan hama tikus terjadi pada malam hari, dengan cara memotong batang padi, membuat tanaman tidak bisa tumbuh dan mati. Terlalu banyak hama tikus ini, karena endemis untuk hama tikus di sini. Serangannya biasanya pada saat apa? Biasanya itu saat maghrib gitu mulai gitu. Malam ya? Malam ya itu. Dampaknya yang dialami petani gimana? Ya sangat meresahkan petani ini, sangat menyedihkan karena yang ditunggu-tunggu hanya sini apa? Tanaman padi. Tanam padi, Pak. Petani berharap dengan gropiokan atau berburu tikus yang terus dilakukan secara terus-menerus, tanaman padi dapat tumbuh sempurna dengan hasil panen yang melimpah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.